Halo UL Indonesia, apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat semua ya. Sehat, ya. Jangan sampai sakit, jaga kesehatan, tetap makan banyak dan ya, minum vitamin tentunya. Prokes tetap harus. Oke. Sekarang tujuan kami di sini pada tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 Juni. 10 Juni. Ya, intinya adalah nanti Akang yang menjelaskan. Ya. Oke, gimana? Ya. Terima kasih. Apa kabar semua? Sesuai dengan kita dulu sebarkan di pedoman, Bu. Yes. Jadi dalam rangka Fornas Anti 6 ini, saya selaku TDK Delegate mengucapkan terima kasih bahwa hari ini nih ada running text nanti usaha ya, 10 Juni loh. Mana? Nanti ya. 10 Juni. 10 Juni hari ini ya. 10 Juni ya. Bahkan ada diadakan pengumuman untuk lomba koreografi. Yes. Ya. Kami sudah melihat dan ini ketua dewan juri Bang Riko ya kan, dengan sambil setiap hari kurang lebih 5 hari 4 hari lah mereka ini begadang ya. Begadang untuk menilai koreografi-koreografi hasil karyanya mereka itu untuk nanti berlaga di Palembang. Di ajang Fornas 2022. Ajang Fornas lampu toko gitu loh. Nah, mungkin akan diumumkan nanti oleh Bang Riko, ya. Tetap dengarkan nama-namanya, dicatat siapa aja nanti yang masuk sini. Iya. Yeah. Baik, nanti ya. Ada berapa peserta nih? Ngomong-ngomong ada berapa peserta sih? Ah, pokoknya mah ada kurang lebih 20 lebih lah. 20 lebih. Oke. Okay. 20 lebih. Ya, itu ucapan terima kasihnya benar-benar Wildy itu punya koreografer-koreografer yang cukup handal ternyata ya. Beda kalau dengan masternya. tiap hari. Tiap hari kayak pagi, siang, sore, malam. Kadang tengah malam bikin juga. Lupa makan padang, siang dan malam. Oke, kita gimana dia aja nominasinya ya. Ya. Oke, Bu Nia, tolong. Ah, ini dia. Siapakah dia? Nah, ini adalah salah satu tim dari kami yang mencatat, mendata semua para peserta dari kategori reguler dan spesial. Inilah dia, Mbak Nia. Nia Glenny lengkapnya ya? Nia Glenny. Oke, say hi dulu. Oke, Mbak Nia, terima kasih. Siap, oke. Nah, apa nih? Aduh, udah ada nama di sini. Betul. Udah ada nominasi yang akan berlaga di acara Fornas 2022 di Sumatera Selatan, Palembang. Ya, gimana nih? Mau diumumkan langsung? Aduh. Pakai musik dulu dong. Kalau pakai musik dulu. Fanfare dulu. Musik. Oke, okay. Itu musik sedikit musiknya. Oke, kami sebagai tim juri telah melakukan penjurian, menilai, melihat dari hasil walkthrough dan demo dan tentunya dikirim juga step sheet-nya. Ya, kami tim juri adalah saya Riko. Ada Mbak Yanti, ada Mbak Iren, ada Mas Yuda dan Bang Jun, tim penilaian, juri, ya. Tim juri ya. Penilaian ya. Semua cukup bagus. Kami juga bingung mana yang harus masuk di kompetisi ini yang ini. Tapi kami harus memilih siapa yang akan masuk. Nominasi untuk acara lomba di Palembang tanggal 4 secara, 5 Juli. Berarti secara live ya? Secara live. Memperagakan nanti. Semua pemirsa atau audiens menyaksikan. Iya. Bagaimana cara mereka mempresentasikan koreografinya masing-masing. Hasil karyanya ya. Oke. Deg-degan gak nih? Deg-degan gak? Siap-siap ya. Catat. Catat. Tolong dicatat ya, siapa nama yang masuk nominasi ya. Di beberapa di para peserta yang sudah mendaftarkan diri. Ya. Ya. 1, 2, 3, musik. Oke, peserta nomor 1
Judul koreografi Tuyo. Tuyo. Siapakah dia? Nama koreografernya Rosmar Mekto. Susah nama lu, Mek. Panggilnya Mame aja sebenarnya sih. Tapi namanya Rosmar Rekto. Rekto P. Nugroho. Wow, alias apa, Mame? Alias bekenya si Mame. Kadang Mame Bon. Wes, gila. Ya, selamat ya. Selamat Mame, bro. Thank you ya. Bro. Dari, sampai jumpa di Palembang nanti. Dari ya. Kota Bekasi, dari Jawa Barat. Kota Bekasi, Jawa Barat. Oke. Okay. Okay. Yeah. Dua. Dua siapa? Judul koreografi. Zoom. Ya, yang merasa punya Zoom siapa? Yeah. Nama koreografernya adalah Stephanie Lee. Nama bekenya sih di sana Fang Fang. Fang Fang. Fang Fang. Yeah. Fang Fang itu kayak itu kayak. Itu di film Feng Feng. Feng Feng itu Feng Feng. Serigala. Iya. Makanya dia galak. Oke. Dari mana? Kalimantan dari Timur. Dari Kalimantan Timur. Oke, selamat Fang Fang. Selamat Fang Fang. Ya, sampai ketemu di Palembang, do the best. Oke. Okay. Okay. Ketiga. Judul koreografi. Anjing eh. Judul koreografi Aun Paso de la Luna. De la Luna. Siapakah dia? Nama ini Latino, Latino ini Latino. Latino. Tri Mulyana. Oke, Tri Mulyana. Nama kayaknya Siana. Siana. Orang kayaknya orang Bandung nih. Kenapa tinggal di Kaltim ya? Kan orang Bandung. Iya, karena kan dulu namanya Yana, terus pindah ke Kaltim jadi Tri Mulyana. Dari Kaltim. Jadi Mulyana. Mulyana bukan nama Sunda ya? Iya. Masa jadi Kaltim orang dulu Yana Mulyana. Oke, ada selamat ya Yana. Jangan tegang ya. Happy lah. Oke, selanjutnya. Judul koreografi catat ya, catat. I don't like it. I love it. Siapakah dia? Nama koreografernya adalah Faiza Asiva. Siva. Dari mana? Siva. Siva ya. Siva. Ya? Oke. Okay, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Sama okay. Siva. Ya, the best, the best. Best. Oke. Okay. Lanjut. Next. Siapakah dia? Judulnya apa nih? Judulnya apa nih? Judul koreografinya adalah Loto. Loto ayam atau Loto babat? Loto babat. Loto ini Loto buat ini nih. Oh, Loto untuk tetes mata. Loto merek sepatu. Loto. Tapi ini Loto judul lagu. Judul lagu. Oke. Oke, nama koreografernya adalah Frankie. Frankie. Selamat Frankie. Oke. Okay. Dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Oke. Okay. Good. Kemudian selanjutnya judul koreografi. Wait a minute. Lalu mana yang ininya nih? Hah? Ini apa? Tadi apa? Loto. Loto ya. Nah, ya kan? Oh iya iya iya. Ya. Sekarang nggak apa-apa. Ya. Siap. Wait a minute. Oke okay, masuk. Oke. Okay. Nama koreografer Maria Arya Arifin. Maria dari Arya Kutai Arya. Timur, Kalimantan Timur. Okay, selamat Kutai. Maria. Kutai. Ya Allah Maria. Maria apa Maria? Maryam nih gue rasa. Maryam. Jangan salah cetak lagi tapi nih. Cabang Kalimantan Timur nih ya. Oke. Okay. Okay. Lanjut. Selamat ke Maryam. Selamat ya Maryam. Iya. The best in me. Fitri Paramita. Paramita Rusadi. Paramita Rusadi itu penyanyi. Ya. Kalau nggak artis zamannya zaman tahun 80-an Paramita, ya. Paramita Rusadi. Paramita Rusadi ya. Kalau nggak salah filmnya apa ya? Ah udah kita jangan bahas. Ya. Oke. Okay. Penari. Nama pakainya sih Mita. Mita. Ya, Mita. Dari PKI. Hebat, ya. Selamat Mita. Mita. Ya tenang, aku bawa sepatu roda, tenang aja. Kita main di sana ya. Oke. Oke. Tadain ke mana? Kemudian ya. Selanjutnya, no matter what. No matter what. No siapa matter. Koreografernya? Hotma Tiarma Purba. Ah, Purba berarti Purba. Dia orang Sumatera Utara nih kayaknya. Iya. Medan. Purba, itu. Medan ini. Iya, tapi kalau lama mana ini? Ya, tinggalnya di mana? Tinggalnya di Bogor, Jawa Barat. Oh, berarti orang Medan tinggal orang Bogor. Medan tinggal di Bogor. Kalau suruh nyanyi Es Lilin bagaimana? Es Lilin mah ya, Es Lilin mah.
kelapa muda gitu kan. Oke, selamat Hoti. Selamat Hoti. Oke. Nama pakainya Hoti lah. Hoti, udah pasti kenal ya Hoti. Bogor, dari Bogor Jawa Barat. Hebat. Kemudian Dynamite Love. Nama koreografer Imelda Afriani. Nama beken. Imelda. Oh, Imelda. Panggilnya sih aku Imelda. Imelda. Imel. Selamat ya dari DKI. Oke. Dari DKI. Oke. Lanjut. Everything. Judul. Apa ini? Koreografi. Okay. Everything alright. Everything alright. 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 Yes. Kita wah ini kalau aku ngomong alright. Alright. Ya. Nama koreografer Yulis. Yulis. Dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat Yulis. Sampai ketemu di Palembang, persiapkan diri, persiapkan semuanya. Pokoknya bawa banyak teman-teman ya ke sana. Yulis ya. Oke. Okay. Yulis. Oke. Okay. Oke, okay, next. Selanjutnya. Judul koreografi Deti. Deti. Deti, siapakah dia? Nama koreografernya Mimita Kairu dari Semarang, Jawa Tengah. Oke, selamat. Selamat Mita, panggilnya Mita. Panggilnya Mita. Mita juga nih, ada dua di DKI ya. Sama Semarang. Oke. Oke, selamat Mita. Semarang ya, Jawa Tengah. Ya, the best. Selanjutnya, Love Don't Cost a Thing. Wush, ini lagu rock dia? Waduh. Ya. Lagunya kemarin Jello. Ya. Lagunya Jello ini, lagunya hebat nih. Wah, pakai diangkat-angkat lagi itunya ya. Pakai angka apa trennya iya, diangkat-angkat. Ini hebat tuh. Eh, siapa itu? Gue kayak Bang Rico udah pakai ini diangkat, celana sebelah, pakai topi. Oke, selamat Pak Roto ya. Roto dari Semarang, ya? Jawa Tengah. Oke. Okay. Oke, selanjutnya selamat Pak Roto, selanjutnya. Ya. Satu dalam nada cinta. Waduh. Dalam banget nih, dalam. Nih, dalam yang bikin nih kayaknya lagi jatuh cinta atau lagi galau nih. Aduh. Gila nih. Oke. Nih namanya agak susah nih. Sorry ya. Insap Triningsih. Insap berarti dia udah enggak bandel lagi. Orangnya slow. Udah insap dia santai, orangnya enggak mau terkabur. Jadi insap. Udah enggak mau main dosa lagi. Santai. Oke, nama pakainya Baiin. Kota Jakarta. Selamat Baiin. Selamat Baiin. Ya, nama pakainya Baiin ya, dari Yogyakarta. Kemudian waduh, judulnya. Aduh, dalam lagi deh. Dalam lagi nih. Dalam lagi. Aku masih memikirkanmu. Ada. Yang memikirkan aku siapa? Siapa? Ayo, siapa? Oh, pasti ada nih, pasti siapa? Ada. Pasti ada. Tapi nggak ngaku kan? Iya. Oke. Okay. Aku yang tetap memikirkanmu supaya yang terbaik. Oke? Okay? Okay. Siapa nama koreografernya adalah Uli Krishna Sari. Nama bekennya Uli dari Yogyakarta. Oke, selamat Mbak Uli. Selamat Uli. Sampai jumpa di Palembang. Jangan lupa bawa banyak teman-teman ya. Jadi supporter. Aduh, hebat-hebat terus. Next, Kiss Me Honey. Kiss me honey. Bukanlah. Betul enggak sih lagu itu? Bukan. Lagu apa? Oke. Siapa nama koreografernya adalah Bertanya. Bertanya, kamu bertanya, aku menjawab. Hah? Aku menanya, kamu menjawab. AMKM loh. Jadi saling bertanya dan menjawab. Saya akan menjawab dan bertanya. Oke, selamat Berta. Mbak Berta. Dari Sleman, Yogyakarta. Sampai ketemu di Palembang. Iya. Selanjutnya. Dear future husband. Theo Seto Sundoro. Selamat Theo, selamat. Jember. Jawa Timur. Selamat Mas Theo, sampai jumpa di Palembang. Ya. Persiapkan semuanya. Ya, semua persiapkan. Baik-baik. Oke. Lanjut. Barcelona. Barcelona. Berarti Paris nih. Lagunya lagu Faris RM kalau enggak salah. Lagu lama. Dengan nama koreografer Tanti Surapit berarti yang dulu pernah kita ke Jawa Timur yang ngasih belimbing.
punya pohon belimbing. Makasih Mbak Tanti. Selamat ya. Sampai ketemu di Palembang. Selamat. Oke. Yang selanjutnya judulnya Victor. Hani Ras siapakah Hani, dia? Hani Has. Oh, sorry. Ras selalu macet dong Ras. Has. Hani Has. Oke. Okay. Hus. Hani Hus. Jadi madu Hus diusir. Usir nanti ya. Jadi percakapan. Oke, okay, Hani Hus. Hani Has. Oke. Okay. Okay. Nama koreografernya adalah Silvia Maria Moto. Oke, Silvi. Selamat Mbak Silvi ya. Okay. Sampai jumpa di Palembang dari Sleman, Yogyakarta. Yogyakarta. Oke, okay, selanjutnya. Okay. Heaven. Siapa Heaven? Ini kayaknya Heaven lagu lama, tapi lagu di, lama. Mungkin direvisi lagi, yeah. Di reshuffle lagi, reshuffle, yeah. Reborn lagi. Dengan nama koreografer Wandi Hidayat, Bogor, Jawa Barat. Wandi, selamat siapkan kan. Ya, sampai jumpa di Palembang, kita rame-rame di sana kumpul keluarga, oke? Okay? Yeah. Selanjutnya. Selanjutnya, di Jogja, Swesti, nama koreografer Swesti Budianingsi dari Bantul DKI Jakarta. Jogjakarta. Daerah istimewa. Selamat Mbak Swesti, sampai jumpa di Palembang. Iya. Persiapkan bagus-bagus untuk ajang lomba secara live di sana. Oke? Okay? Selamat. Kemudian Victory. Alright. Oke. Okay. Ya, nama koreografer Yusrianci dari Kalimantan Tengah. Wes, Kalimantan Tengah. Selamat Mbak Yusri. Siap-siap ya. Ya, siapkan, persiapkan di sana ya. Nanti ya, latihan terus dari sekarang. Iya. Terakhir ya. Ya, terakhir. Imagine Dragon. Salah, itu lagunya Beatles. Kata Imagine All the Dragon. Naga lagi. Ih, bayangin naga gitu. Ini lagi pergi koreografi, dia mikirnya lagi banyak naga. Kayaknya ya. Imagine Dragon. Oke, okay. Mas Slamet Santoso dari Jember, Jawa Timur. Selamat sekali lagi dan selamat para peserta yang sudah mengikuti, yang sudah mendaftar mengikuti lomba koreografi. Ya. Ternyata di sini semua masuk. Masuk nominasi. Emang kemarin juga kan semua tuh ternyata apa masuk kriteria. Iya. Ya sampai ini bingung, semua juga bingung bagaimana ya kan. Nah inilah hasilnya keputusan tadi bukan Rico-nya aja, berarti yang lain-lain karena menulis itu masing-masing penilaian. Iya. Bayangkan bikin koreografi susah juga ya. Harus memikirkan ini gimana kalau dia nih tiap hari tiap saat kan pengen minum obat ya kan, dia bisa karena biasa karena pengalaman dengan maestronya. Ada kiat-kiat khusus nggak kira-kira apa nih nanti biar mereka itu pembekalan nanti ke Palembang bisa lebih baik. Oke, okay. Kiat-kiatnya apa nih? Gini ya teman-teman, ya sekali lagi selamat untuk para semua nominasi di acara lomba Fornas 2022 di Palembang besok 4-5 Juli. Ya. Selamat sekali lagi, tapi ya. Setidaknya dari tim kami, tim juri ya, ada kiat-kiat khusus ya. Ya. Tapi sebelum itu tuh bawa ininya juga, supporternya dulu. Oh, ya pasti dong. Iya kan? Udah pasti mereka pastinya bawa. Nah, kalau enggak ada jangan 5 orang tapi 10 orang ya. Nah, kalau memungkinkan. Iya. Oke. Okay? Ya, tapi kalau harus hadir, kalau enggak hadir gimana? Nah, kalau enggak hadir gini. Iya. Ya, teman-teman, dari nama-nama peserta yang sudah disebutkan tadi, ini adalah nama-nama yang memasuki nominasi yang untuk acara secara live di sana. Oke. Jika teman-teman yang tidak bisa hadir, dengan terpaksa kami menganggap
teman-teman mengundurkan diri. Oh gitu ya. Ya karena sayang, ketentuan ya? Sayang. Ya, betul betul. Ya betul. Karena kami ini memilih semua di sini karena ada ketentuan biar agar gini loh. Semua audiens akan melihat siapa aja peserta. Secara sama. Juga jadi ya. Kami memutuskan semua masuk ke nominasi. Langsung final di sana kan, langsung final. Ya. Dan kalau nggak salah ini kan nanti keinginannya Bu Lucy, ya ketua umum kita. Kalau yang koreografi-koreografi ini nanti masuk dalam list kita. Yes. Ya, gitu ya untuk karya-karya ini nanti kita coba. Nah ini sekarang kiatnya bagaimana nih Bang Rico nih? Nah, ya kan? Begini ceritanya. Gimana? gimana? Dari hasil pemantauan kami, ya membaca step sheet, melihat walkthrough dan demo. Ya, untuk semuanya berlaku, bukan per person, tapi untuk semua, termasuk saya. Yeah. Cara membuat step sheet itu menyesuaikan dengan apa yang kita buat. Ya, si koreografer membuat sesuaikan step sheet. Step sheet ada koreografi, ya, lagunya karena step apa? Sheet. Iya betul. Ya, betul. Sebelum kita membuat, ya seperti. Mendengarkan musik, dan salah satu yang paling terpenting, lagu harus disesuaikan dengan karakter musiknya. Oh iya. Mana yang cocok, mana yang tidak. Oke. Ya, jadi teman-teman belajar, aku pun belajar, masih belajar dalam pembuatan koreografi. Cara penulisan step sheet yang benar, pertama headernya dulu. Header itu kayak mood itu kalau di Sunda tuh banyak ayo anjing header. Kalau header gimana? Header pusing. Sakit kepala bro. Oke lanjut ya. Header ya. Iya, jangan header, jangan header. Pokoknya yang penting di terminologi itu ada header, sesuaikan. Iya. Setiap gerakan harus disesuaikan header dan gerakan. Iya. Sini penjabarannya. Di bawah penjabarannya, ya dengan hitungannya 1-2 atau 1-2 atau 1-2, 1-2 and 3-4 terserah. Tapi teman-teman harus mengenal terminologinya itu, apa yang kita buat, ya jangan sampai ada beberapa ya kami tidak sebutkan. Jadi sama-sama belajar intinya. Ada beberapa cara penulisnya mungkin salah, cara penempatannya salah. Penempatan ya. Jadi gini. Kalau misalnya teman-teman mau berkonsultasi untuk cara membuat, silakan ke kami. Kami akan bantu. Oh, jadi kasih peluang. Jadi kasih sebelum peluang. Sebelum Palembang bisa kontak. Masih kontak karena kemarin sudah secara live ya kami melihat melihat secara demo, tapi cara penulisannya kalau kurang jelas, kalau ada di mau diperbaiki silakan kami. Jadi bisa ya? Iya, bisa. Oke, bisa. Tuh. Hebat banget. Baik kan saya? Baik banget nih bener. Gak apa-apa, ini kan karena acara kita ya untuk ULD. Edukasi, berarti edukasi. Edukasi. Ya, betul. Intinya adalah belajar sama-sama. Ya. Ya, belajar sama-sama, tidak tahu bertanyalah. Betul. Saya juga tidak tahu bertanyalah. Ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, biar agar gini loh, supaya mengerti bagaimana cara membuat step sheet disesuaikan dengan karakter koreografinya. Nah, tuh berarti udah jelas ya. Iya. Berarti pada intinya Bang Rico siap untuk membantu nanti kalau nanti ke Palembang. Ini yang terakhir nih ada lanjut lagi nih. Waktunya apakah harus bahasa Inggris atau bagaimana? Nah, itu bagaimana nih? Begini nih, teman-teman. Ya. Untuk ajang besok bagi teman-teman yang tidak bisa berbahasa Inggris pada saat presentasi, bisa kurang lah atau kurang pede ya. Silakan bahasa Indonesia. Tapi intinya bagaimana kita mempresentasikan ke audiens yang ada di sana ya, jelas, cukup jelas. Oke. Ya, sesuai dengan koreografi teman-teman yang sudah buat. Jika teman-teman bahasa Inggris itu akan lebih baik. Karena apa? Si line dance ini kan internasional. Ya. Tapi tidak apa-apa ya. Belajar pelan-pelan, learning by doing, insyaallah teman-teman pasti bisa. Sama-sama belajar. Oh, boleh pakai bahasa. Don't worry, be happy. Jadi boleh. Do the best. Pokoknya do the best, lakukan yang terbaik. Teman-teman, bagaimana cara presentasinya yang baik? Iya. Inggris pun nggak masalah, bahasa Indonesia pun nggak masalah. Iya. Tapi kedepannya lebih baik nanti kita belajar bahasa Inggris. Okay. Kalau mau belajar,
ayo aku ajarin juga. Nah, kiat-kiat itu yang mungkin ditunggu sama mereka ya. Ya. Jadi tadi waktunya udah untuk demonya ini boleh enggak membawa nah, harus bawa supporternya dong. Ya. Nah, untuk demo boleh tidak harus sendiri. Untuk demo ya, pada saat lomba koreografi ya, silakan membawa teman, 4 personil. Ya. Termasuk koreografi jadi 5 orang. Diganjil ya. Iya, ganjil. Oke, okay, ya. Koreografer tim ada 4 orang. Ya. Bisa 2, bisa 3. Silakan ya, teman-teman ya, membawa itu untuk performannya, untuk ya, demonya. Demo. Bisa sendiri, bisa dengan tim. Durasinya di Makassar maksimal berapa nanti nih, kira-kira? Karena karena ini nominasinya bagus semua masuk nih. Ya kira-kira berapa Bang Riko, 10 menit kah, 15 menit sampai beres? Untuk total gitu loh. Walk through ya, maksimal 15 menit. Maksimal. Maksimal ya. Satu koreografi itu maksimal 15 menit, menit ya. Tapi lebih cepat lebih bagus. Ya. Tapi tergantung teman-teman aja ya, cara presentasinya gimana, ya, presentasinya gimana. Nanti durasi akan dihitung. Ya, berarti, tapi jangan ya, terlalu cepat ya untuk teman-teman pada betul, saat nanti di dance floor jadi gugup atau ya, gimana, jadi pengennya terlalu cepat buru-buru, jangan ya, ya. Lakukan yang terbaik. Ya. Membaca header silakan ya, dengan cara masing-masing. Asalkan yang satu paling penting, bagaimana caranya orang bisa paham apa ya, yang teman-teman presentasikan. Ya. Oke, okay, betul. Jadi nggak salah satu, ya, ada genre. Iya. Ya ada genre. Musik misalnya West Coast, lakukan dengan West Coast. East Coast dengan East Coast. Cuban kayak Caca. Cuban dengan Cacanya. Oke. Okay. Ya, ya, lakukan, makanya teman-teman harus mengenal musiknya jenisnya apa. Berarti musikaliti ya. Ya, okay, musikalitinya okay, harus dijelaskan, okay, harus tahu, kenal ya, dulu. Ya. Sebelum membuat koreografi, kenalan dulu sama musiknya. Okay. Oh, ini bagusnya lagunya apa nih? Ya. Ada hip hop. Ya, hip hop itu kan street dance. Street dance. Ya, street ada dance, karakter, ada East Coast itu jive. Ya, gitu, betul. East Coast-nya, ya, ada polkanya. Ya. Jadi teman-teman harus tahu juga ya, mengetahuilah. Kembali lagi, sama-sama belajar. Ya. Jadi pada intinya, kami mengharapkan bahwa lomba koreo ini adalah sebagai edukasi. Yes. Ya, yes. Bukan berarti nggak bagus, tapi ini bagus. Mungkin kedepannya nanti, karena ini jarang loh, ini Fornas ini 2 tahun sekali loh, ya kan? Ya. Gitu loh. Nanti mungkin ada ajang lagi, mungkin kedepannya udah tahu apa yang tadi diharapkan. Oke, okay, Riko. Cukup sekian. Nah dulu ada yang lewat dulu, ini nih harus di running text nanti per 10 siapa-siapa nama-namanya. Oh nanti tenang. Ah, nanti ya. Ada, nanti ada jangan di lupa, sini ya. Ada nanti sini ya. Oke, okay, nah, gitu. Tenang aja. Oke, okay, cukup sekian dan sekali lagi selamat para peserta ya, nominasi yang akan hadir di acara Fornas 2022 tanggal 4 dan 5 Juli. Ya. Dan ingat tanggal 6-nya ada gathering. Oh iya, 6 gathering. Tanggal ya, 6-nya ada gathering, di situ juga ada lomba untuk social dance. Iya. Ya, itu berlaku untuk para supporter. Oke. Okay. Oke, okay, sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait. ULD maju. ULD jaya. ULD sukses. Yes. 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 All right.